gitu ya. Pintu harmonikanya tersendiri. Kita buka, teman-teman melakukan penjebolan pintu yang itu awalnya, terus kemudian ngecek korban pakai BT 800. Kondisi asap sudah tebal. Kita berdiri di tengah jalan ini, kita nggak bisa lihat toko ini lagi. Korbannya berapa orang? Terakhir 5. 5 orang meninggal dunia. Penyebabnya kemungkinan korsleting listrik itu kan kita buka. Kita lihat itu panel listrik itu terbuka, kosong semua, dan di bawahnya itu ada korban satu orang yang terlibat sepeda motor. Lima orang ini dalam kondisi cuma terbakar atau bagaimana? Ya, yang satu ini enggak posisinya enggak hangus. Yang di bawahnya panel ini. Kemungkinan dia tersengat listrik. Kemungkinannya. Pak, lima ini total pegawai atau pemilik? Satu keluarga atau gimana? Kayaknya satu keluarga kayaknya. Satu keluarga, Pak, ya. Dan yang tiga ditemukan di kamar tidur tengah, dan posisi yang perempuan itu masih kalau boleh kayak posisi dalam kondisi tidur. Tidur. Nah, kalau secara fisik kok gede-gede semua ya fisiknya, maksudnya posisi secara fisik sudah besar. Terus yang satu lagi ditemukan di kamar mandi, jadi 5 korban ditemukan. Itu jenis kelaminnya kan? Yang jelas ada satu perempuan, yang jelas satu perempuan yang di atas kamar tidur itu yang lagi melepuh itu. Salah satunya perempuan. Yang di sini yang masih itu ini laki-laki. Berarti yang di kamar tadi jadi 3. Di kamar 3 orang, Pak, ya? 3 orang. Terus satu lagi? Satu lagi di kamar mandi belakang. Kamar di belakang sendiri. Satu lagi di panel itu, Pak, ya? Kamarnya di bawah panel ini. Pak, perempuannya satu ya, Pak? Iya. Terus hanya rambutnya panjang satu. Ada anak kecil, Pak. Nah, kalau secara fisik kita nggak tahu ya, posisinya yang empat ini posisinya sekarang. Kalau secara fisik, sebenarnya apa? Begitu. Di dalam kamar, Pak. Iya. Pak. Bentar.
Lauran kobongan. Lauran nih kan? Iya lulu. Api ini apa kayak mana? Wes pak, tak video kok ini? Iya itu tuh. Dan kok? Oh apinya. Viralkan. Lauran, kobongan.